Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam buat kalian yang lagi nonton video ini. Balik lagi di channel aku, Iqzal Mahendra. Sekarang aku lagi ada di Desa Ndiki, Pak. Gebang Malang di Jombang. Nah, di depan aku ini sudah ada seblak, guys. Seblak Argema pedes nage. Mau tahu gimana proses pembuatannya, langsung kita lihat ya. Bu, kalau video mau tanya apa-apa ya? Tambah di YouTube. Iya, pedes. Seblak Argema. Argema yang apa, Pak? Komunitas Gebang Malang. Iya, ada komunitas ya? Iya, ada komunitas. Seblak Argema. Ini seblak Argema buka dari jam berapa sampai jam berapa, Om? Jam 11 sampai jam 9. Jam sampai malam ya berarti ya. Lokasinya di Gebang Malang, guys. Gebang Malang di Jombang. Nanti lokasi lengkapnya aku taruh di kolom deskripsi. Buat teman-teman yang mau mampir ke sini, monggo. Ini recommended banget. Ini baru ya, Mas? Satu bulan setengah, alhamdulillah. Jualan seblak daerah sini rata-rata per hari dapat berapa porsi, Mas? Mulai awal sampai saat ini kira-kira 25 sampai 30. Rata-rata sak mono ya? Kalian mantap berapa menit kayak iki masak ya? Permasakan 7 menit sampai 1 menit. Oh, lumayan ya 7 menit. Mas, ini sampean buka usaha pas lagi di tengah-tengah pandemi kayak gini, ngaruh nggak sih, kayak ngefek nggak ke dagangan atau kayak lebih sepi atau gimana gitu? Kalau di makanan sih nggak ngefek ya. Nggak ngefek ya, Mas? Nggak ngefek.
itu apanya, Mas? Kerecehan. Ini masih buat sebelah belajar dari YouTube apa belajar dari siapa gitu, Mas? Atau tidak dari YouTube? Oh, tidak. Sama ini pakai topping original ini. Pakai topping. Toppingnya apa ya? Ada topping, dumpling, ada telur, ada ceker. Telur. Ambilkan dulu.